Kapten Bali United, Ilija Spasojevic meneteskan air matanya seusai mencetak gol yang dipersembahkannya untuk mendiang istri tercinta, Leli Arif Spasojevic, yang meninggal dunia 9 hari lalu. Pertandingan lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Iwayan Dipta tersebut menjadi sangat terasa emosional bagi Spaso. Sempat tertekan karena tertinggal 2-0 lebih dulu untuk keunggulan Persib, para Serdadu Tridatu akhirnya dapat mengembalikan keadaan, salah satunya berkat tendangan gol dari Spaso. Spaso tak kuasa menahan air mata saat berselebrasi. Gol ini tentu saja dipersembahkan kepada mendiang istrinya, yaitu Leli. Ia terlihat sangat emosional sehingga lemas dan harus dibopong rekan-rekannya untuk berdiri. Gol ini seolah jadi pembangkit semangat Bali United untuk memenangi laga. Bali United berbalik unggul 2-3 atas Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta dan hanya membutuhkan 1 poin untuk menjadi juara di liga tersebut. Masih diselimuti duka usai kehilangan sang istri, Leli Arif, pada Selasa 19 November 2019, Spasojevic sempat mengucapkan janji di media sosial Instagram berupa foto mendiang sang istri. Spaso menuliskan, "Semoga tenang di atas sana, saya akan membawa mimpimu," yang juga mengucapkan terima kasih kepada mendiang istrinya. Dikutip dari Warta Kota, pada laga ini supporter Bali United sempat mempersembahkan koreo untuk Spaso yang bertuliskan Strong Nine sebelum pertandingan berlangsung. Sekian informasi dari Tribun News Update, jangan lupa saksikan terus di channel tribunnews.com. Jangan lupa subscribe ya!